Seorang petugas PLN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat nyaris mengalami kecelakaan kerja saat mengganti kabel bertegangan tinggi pada sebuah tiang listrik. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Petugas tersebut terjatuh saat besi dudukan kabel tempatnya berpijak tiba-tiba miring. Korban berteriak minta tolong saat kakinya tersangkut besi penyangga kabel dengan posisi kepala di bawah. Beruntung, petugas PLN tersebut menggunakan tali pengaman hingga tidak terjatuh ke tanah. Sejumlah rekannya pun dengan sigap naik menolong dan korban selamat tanpa luka. Karena dia bukan terkota listrik, karena terapisnya yang bengkut, sikunya yang lembek, yang tipis. Makanya dia turun besinya ke bawah, dia tergantung. Dia setengah mati orang das karena dia terikat di perut, begitu. Ya, makanya kita naik, lepas. Berarti dia tadi nyangkut, Pak? Ya, nyangkut saja, kan dia safety. Safety-nya semua terpasang, mulai dari belakang sampai depan. Dia terikat di perut. Hanya dia tidak bisa langsung goyang. Oh, itu nyangkut, Pak, ya? Ya, nyangkut dia. Tapi tadi hampir jatuh, Pak. Nah, tidak jatuh juga, dia nyangkut. Ikut kan terlihat juga di tiang. Iya. Safety-nya. Kalau